أحمد يا نور الهدى ذي شوق فاق المدى عيني ترجو أن تراك روحي يا حبيبي في باب النكرة والمعرفة باب سن النكرة دان سن معرفة الاسم ضرباني اسم itu ada dua bagian. Ahaduhuma, salah satu dari keduanya, an-nakiratu, adalah isim nakirah. Wayal asluh, dan itulah asalnya. Berarti lebih banyak isim nakirah daripada isim ma'rifat. Artinya nakirah dulu, baru dia ma'rifat. Wayal kullusmin, yaitu setiap isim syai'i yang umum fi jinsihi di dalam jenisnya. La yakhtassu bihi wahidun, tidak dikhususkan dengannya hanya satu saja. Duna akhara, melainkan tercakup yang lainnya. Atau layak asubi wahidun, tidak dikhususkan dengannya hanya satu saja tanpa yang lain. Karajulin sudarajul, ini artinya satu laki-laki, tapi umum laki-laki mana saja, tidak khusus terhadap satu laki yang tertentu. Wa parasin, kuda. Semua kuda paras. Tidak khusus terhadap kuda tertentu. Wa kitabin, kitab. Semua kitab, ya. Wa taqribuhuma ilal fahmi, dan untuk mendekatkan pemahaman isim nakirah. Ayyuqala, dikatakan an-nakiratu, sesungguhnya isim nakirah itu kulluma saluha, segala sesuatu atau setiap yang pantas, dukhulul alif wa lam alai, masuk alif lam atasnya. Karajulin, dimasuki alif lam menjadi ar-rajul. Wa mar'atin, masuk alif lam al-mar'at. Wa saubin, masuk alif lam as-saub. Atau definisi yang lain, kullu ma waqa'a mauki'a ma yaslihu dukhulul alif wa lam alaihi, semua yang menempati tempat isim yang pantas masuk alif lam padanya. Dia sendiri tidak bisa masuk alif lam, tapi memiliki makna yang bisa masuk alif lam padanya. Itu maksud daripada kullu ma waqa'a mauki'a ma yaslihu dukhulul alif wa lam. Sesuatu, segala sesuatu yang menempati tempat yang bisa dimasuki oleh alif lam atasnya. Ka zi, seperti zi. Zi ini tidak bisa masuk alif lam dari itu. Tapi zi ini bimakna sahib. Zi bimakna sahib. Nah, sahib inilah yang bisa masuk alif lam. Ya. Zi. Zi ini enggak bisa masuk ke lam. Zi zu. Ya. Isim lima kan? Di mana sahib? Enggak bisa masuk ke lam. Tapi zi ini maknanya ada di sahib. Sahib ini bisa dimasuki oleh alif lam menjadi as-sahib. Nah, itu maksud daripada kullu ma waqa'a mauqi'a ma yaslahu dukhulul alifi wallami alaih. Wabbarbus sani, dan bagian yang kedua, al-ma'rifatu, yaitu isim ma'rifat. Waya sittatu anwa'in, yaitu enam macam. Pertama, al-mudmaru, isim domir. Wahuwa a'rafuha, dan isim domir adalah a'raful ma'arif, yang paling ma'rifat dari semua yang ma'rifat. Berarti domir paling ma'rifat, sesuai dengan penjelasan yang kemarin. Ya.
Aqrabul Maharib. A'raf isim tafdil ya, yang paling ma'rifat dari semua isim ma'rifat. Summa kemudian setelah itu baru al-ilamu, alam. Summa al-isyaratu kemudian isim syara. Summa al-mausulu kemudian isim mausul. Summa al-mu'arrafu bil adat. Kemudian yang di ma'rifatkan dengan al-adat. Adat maksudnya di sini al-alif wa lam. Dimakrifatkan dengan alif lam. Basadisu dan yang keenam, ma'udhifa, apa yang diidhafatkan ila wahidin kepada salah satu minha dari yang lima tadi yang sudah disebutkan. Wa huwa fi rutbati ma'udhifa ilaihi. Dia, dia, nah ini dianya kembali kemana? Dia ini maksudnya adalah yang diidopatkan kepada salah satu dari yang lima tadi. Ai huwa bimakna ma'udhifa ila wahidin minha. Dia yang diidopatkan kepada salah satu dari yang lima itu fi rutbati ma udhifa ilaihi, memiliki tingkatan atau berada pada derajat tingkatan mudhafun ilainya, apa yang diidhafatkan kepadanya. Wa huwa fi rutbati ma udhifa ilaihi, ai fi rutbatil mudhaf ilaihi. Mudhaf ini atau yang diidhafatkan ini memiliki tingkatan kemakrifatan sama seperti mudhafun ilaihnya. Itu maksudnya. Gulam. Kan makrifat itu ada tingkatan-tingkatan ada itu. Yang paling makrifat tadi ada dhamir, itu paling tinggi. Nah, kemudian sekarang yang diidhafatkan ini tingkatannya bagaimana? Tadi kan isim dhamir, itu paling tinggi. Nomor 2 alam, nomor 3 isyarah, nomor 4 mausul, nomor 5 al-mu'arrab bil adat yang di yang dimasuki alif lam. Nah, terus yang idhofah ini posisinya di mana dia? Oh, tingkatan daripada yang diidhofahkan itu adalah sama dengan tingkatan ma'udhifa ilaih, mudhafun ilaihnya. Gulamu Zaidin. Gulam kan nakirah, idhofat kepada Zaidin. Sekarang menjadi ma'rifat gulam. Nah, gulam yang ma'rifat ini sekarang posisinya, tingkatannya di mana? Oh, tingkatannya sama dengan mudhofun ilaihnya, yaitu Zaidin. Berarti alam. Berarti nomor berapa? Berarti urutannya nomor 2 setelah dhamir. Tingkatannya sama seperti mudhofun ilaihnya. Nah, gitu. Ini kaidahnya. Ila kecuali al-ismal mudhofa ila dhamiri, kecuali isim yang diidhofatkan kepada dhamir. Oh, isim yang diidhofatkan kepada dhamir gimana tingkatannya, derajatnya? Fa innahu fi rutbatil alam. Maka isim yang diidhofatkan kepada dhamir sesungguhnya dia memiliki tingkatan alam. Ya. Berarti ya sebalik, artinya tidak sesuai dengan kaidah tadi ya. Pertama, kalau kaidah tadi kan mengatakan bahwa isim itu tingkatannya atau mudhof itu tingkatan ma'rifatnya sesuai dengan mudhofun ulai, kecuali yang diidhofatkan kepada dhamir, gulami. Di saat diidhofatkan kepada dhamir, tidak mampu naik tingkatannya menuju kepada dhamir. Karena dhamir itu terlalu tinggi, ada itu. Makanya belum tentu orang yang akrab dengan presiden, tidak mungkin gitu jadi presiden gitu kan, tingkatannya. Karena ya terlalu tinggi.
terlalu tinggi gitu. Nah, sama dengan gulam. Gulam ini walaupun idopat dengan domir atau kepada domir, tidak bisa mencapai derajat domir, tingkat kemakrifatannya. Oh, yang idopat kepada domir, maka tingkatan kemakrifatannya sama dengan alam. Nah, gitu. Wa yustasna, dikecualikan mimma dzukira, dari apa yang sudah disebutkan, ismullahi ta'ala, itu lafzul jalalah, nama Allah yang maha tinggi. Kalau kita berpatokan dengan yang tadi, berarti Allah itu nomor dua di bawah domir gitu ya. Karena Allah itu alam, nama itu, nama Tuhan, namanya Allah. Kalau kita berpatokan dengan kaidah di atas, berarti Allah itu urutannya setelah domir. Nah, cuma di sini lafaz Allah itu dikecualikan. Fa innahu alamun, sesungguhnya lafaz Allah itu alam. Wa huwa a'raful ma'arifi, dan alam, lafaz Allah yang menjadi alam tadi, nama tadi itu a'raful ma'arif, yang paling ma'rifat dari semua yang ma'rifat, bil ijma', menurut kesepakatan ulama, berarti paling ma'rifat, ada yang paling ma'rifat. Ya.